Itu nenek-nenek dari mana nenek-nenek? Oke Pak, buka kelapa cepat yang baru Pak. Tutorial buka kelapa. Buka macam apa ini kan? Iya, mana-mana lah. Tapi kumpul. Kumpul perangnya nih. Boleh tuh. Buka kelapa. Buka kelapa. Dua cara. Satu cara yang biasa kita pakai, nah, sebelah sini. Senang tuh dapat dia punya air. Kalau untuk lancung kita musmat, nah, sini punya. Tapi yang parang ini tumpul. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tumpulnya. Tumpul parang ini. Pelah tumpulnya. Pusing-pusing. Tumpul lah parang ini. Nah. Tumpul betul parang ini. Apalah begini. Tumpul. Bola, kalau tajam nih memang nih. Berapa kali? Ini parang tumpul nasib lah. Aduh. Allah bocor sudah. Bocor sudah. Okelah, bukalah. Nah, buka. Alamak sayangnya. Sedapnya. Kelapa pandan. Kelapa pandan. Kotor. Oke, siap. Ini pusing-pusing ini. Cantik lubangnya. Minum. Kalau ada straw. Kalau ini potong untuk siapa? Ini biasanya untuk tetamu lah, untuk anak pelancong dari luar negara. Jadi kita potong begini nampak cantik kan, tapi yang ini tidak nampak cantik sebab biar parang dia ditumpul. Lepas itu letak straw sini, minum dah. Oke, itu dia sedap mahal ini tutorial buka kelapa. Oke, saya minum lah. Tidak ada straw. Oke lah. Oke, berkeringat lepas main tadi, lepas main badminton. Jadi pagi-pagi sudah main, minum air kelapa supaya itu cuci air pinggang, anu buat pinggang. Oke. Okay? Untuk sihat. Oke. Okay. Oke. Ah, ambil mula. Aduh.